Perkenalkan, saya Agung Gunawan Prakoso sebagai pimpinan Sakapom. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan pelantikan Dewan Saka Pengawasan Obat dan Makanan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Dan alhamdulillah kegiatannya sudah berlangsung secara lancar dan sudah selesai juga. Dan untuk harapan kedepannya, semoga Sakapom ini kegiatannya bisa lancar, program kerjanya, kegiatannya dapat terlaksana. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iltizam Nasrullah, APT MSI, Kepala Lokapom di Kabupaten Bogor, selaku Majelis Pembimbing Sakapom di Kuartir Cabang Kota Bogor, memberikan ucapan atas pelantikan Dewan Sakapom. Dengan adanya pelantikan Dewan Sakapom ini, diharapkan dapat memberikan kemampuan kepada kakak-kakak Pramuka dan juga memberikan informasi, pengetahuan, edukasi terkait obat dan makanan, baik itu nanti pada rekan-rekan atau kakak-kakak Pramuka yang lain, atau juga kepada masyarakat yang membutuhkan informasi, sehingga masyarakat akan lebih cerdas dalam memilih obat dan makanan yang bermutu. Ingat Badan POM, ingat jargon, cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa.